Berada di Stadium Olympic Phnom Penh di Cambodia. Yang mana kita mengadakan friendly dengan pasukan ataupun kelab Poncat, yang mana Kedah telah pun menjaringkan dan menang 4-1. Dan saya lihat rata-rata player-player ini bermain dengan baik, walaupun ada pertukaran-pertukaran pemain di antara yang senior dan junior. Taktikal yang dibuat oleh coach nampaknya begitu baik sekali pada separuh masa yang kedua, dan kita lihat bahawa momentum ini mesti diteruskan oleh pihak coach dan juga pihak pengurusan KFA, dan saya yakin insyaAllah sekiranya kita berterusan mengadakan friendly, kita ada dua lagi friendly pada 12 hari bulan dan juga 14 hari bulan. Jadi daripada friendly ini kita lihat bahawa pemain-pemain kita ini mampu orang kata lebih bersama-sama keserasian di antara pemain, dan dalam masa yang sama kita boleh tengok taktikal antara pemain itu sendiri. Dan sekiranya daripada pemain import tadi, saya lihat okey, so far okey, cuma ada beberapa perkara yang perlu diberi diberi orang kata tambahan lagi untuk mereka membuat fitness, buat di ski, passing dan sebagainya. Dan insyaAllah saya rasa dua lagi pasukan yang kita akan bertemu pada 12 dan 14 hari ini menampakkan pasukan ini lebih mantap. Baiklah. Sampai bila? Tadi. Lepas tu naik daripada sana pukul apa? Pukul 12 sampai 12 dari sana. Oh, dia tak pernah. I haven't seen you yet. How are you? Are you fine? Hey, can I have you? Okay, good. Stay in the room. Okay. So, how? Enjoy with that. Okay, okay, baby. Sim. Kat ni. Ya. Okay. Jom, makan. Okay, okay, okay. Ambil sini dia. Yeah.